Hai sahabat Femela, aku bersama Andegi. Sekarang aku lagi ada di segmen Fame Fact. Aku merasa paling keren saat aku baru selesai mandi. Gak tau kayak lebih, kayak aku harum gitu, terus kayak segar, fresh gitu sih. Kayak gue keren deh kayak kalau beres mandi. Saya udah, tapi udah pakai apa baju yang rapi, udah rambutku udah on point gitu. Aku merasa insecure saat aku tidak menggunakan pakaian yang nyaman, yang buat aku pede gitu. Kalau misalkan aku pakai, aku sebenarnya kalau untuk daily kurang nyaman untuk pakai heels gitu, karena kayak gak tahu capek aja mungkin kaki aku gitu ya, sampai jompo gitu. Tapi kalau misalkan nggak pakai heels untuk daily, biasanya aku nggak insecure kalau misalkan aku lagi nggak nyaman sama pakaian aku. Sosok perempuan adalah rumah karena kayak ya aku mengambil sosok perempuan ibu. Misalkan ibu itu menurut aku rumah buat pulang untuk kembali dari hingar-bingar duniawi yang sangat-sangat melelahkan banget gitu. Jadi sosok perempuan menurut aku adalah rumah. Definisi cantik adalah saat kamu percaya diri. Jadi ketika kamu percaya diri, pasti kamu akan terlihat bagus saja, cantik aja, apapun. Gak cuma buat cewek sih, buat siapapun, ketika kamu percaya diri, kamu akan terlihat inner beauty. Salah kostum, terakhir mungkin kayaknya waktu sekolah sih, kayaknya SMA. Pakai batik malah pakai pramuka tuh sering banget kok. Tapi sebelumnya sih alhamdulillah nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah. Sosok yang menjadi inspirasi fashion. Sebenarnya kalau untuk sosoknya sih aku suka banget sama Zendaya. Karena nggak tahu dia simple tapi elegan. Cuma kalau untuk mengaplikasikan ke dalam diri aku lebih ke tomboy gitu sih. Sebenarnya kayak seneng banget pakai sneakers, pakai kaos atau kemeja-kemeja bahan cotton yang menurut aku nyaman untuk dipakai daily dan menyerap keringat juga, apalagi kan aku aktivitas banyak juga di luar gitu. Me time buatku adalah recharge. Charge energi aku dari ya sesuatu yang rutinitas yang melelahkan, biasanya yang udah bosan banget. Aku me time mungkin bisa dengan macam-macam. Kalau aku makan dan nonton itu me time buat aku, jadi fresh, lebih bisa mikir lagi gitu. Pikiran aku kembali terbuka lagi gitu setelah ruwet sama mungkin rutinitas yang bosan gitu. Segalanya sih buat aku, karena kayak restu, terus doa-doa ibu itu yang mengantarkan aku sampai hari ini masih ada di sini dan masih tetap stay di jalur aku. Gitu. Fifty-fifty kayaknya kalau bisa dipercaya. Kayaknya aku akan percaya yang relate aja. Percaya nggak percaya sih sebenarnya, kadang ada yang relate juga, tapi ya balik lagi sebenarnya sesuatu yang terjadi bukan karena zodiak tapi karena tingkah laku kita sendiri aja sih sebetulnya, ya nggak sih. Aku Virgo, kebetulan Virgo yang sudah tidak Virgo banget. Virgo kan biasanya perfeksionis, keras kepala. Aku hari ini kayak memahami ketidaksempurnaan. Aku
paling suka selfie. Pegang dagu nggak tahu ya, karena kayak cewek-cewek tuh biasanya pegang dagu tuh kenapa sih? Aku nopang iya mungkin ya, karena kan kalau misalnya ini gini, ketutupan ya. Aku paling seneng selfie topang dagu, kalau enggak kebalik gitu loh. Kayak gimana ya kebalik, kameranya dibalik gitu. Gak tahu, aku seneng banget selfie kebalik itu, aku mau kebalik banget.